Tak sampai beberapa minit kereta tu terus terbakar. Ah, terbakar dia tak ada api kecil apa. Oh. Adik waktu tu berada di belakang lori ke kereta? Tak, saya belah ke kiri. Saya nak ke ni apa ni selatan lah. Saya nak ke ke arah selatan. Masa tu adik dengar apa? Dia cakap tolong. Tapi sama. Sama-sama. Suara perempuan. Lepas tu terus stop lah ke sana. Saya tengok sebab dah polis bertinggal. Tapi lepas tu dah macam situ ke pandai. Kita tu pergi lah. Lama tak adik berhenti kereta di seberang? Dalam 5 minit lah. Tu ada budak motor nak tolong, tak dapat tolong. Sebab api besar ke? Tu api besar. Selain dia jerit tolong, ada cerita bagi? Tak ada, saya dengar tu sekali jalan. Dia nampak pemandu lori tu tak? Tak. Dah masa tu dah terbakar tau. Tak nampak api kecil pun tiba-tiba dah terbakar je. Jadi dalam kereta berapa orang waktu tu? Seorang je. Nak ke mana? Saya nak ke Ipoh. Dari? Dari Kuala. Tu, jadi tak pergi Ipoh? Jadi ambil tunang. Sepanjang perjalanan tu, apa perasaan? Kejut lah sebab dia tak ada api kecil, dia besar je. Ini pengalaman pertama menyaksikan banyak kali dah. Banyak kali dah. Selalunya di mana? Memang selalu itu. So adik sendiri pun akui lalu highway tu memang selalu terowong-terowong tu memang tak ada lah. Ipoh tu. Maknanya betul sebelah lah. Kebayang lagi tak sampai sekarang? Tak biasa. Sebab dah biasa lah. Sebab tak tahu pun tak ada berapa orang dalam tu. Sekarang dah tahu dah ada berapa? Tahu lah, 5. Terkejut tak? Terkejut juga. Tu datang.